Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Enabelori Channel dengan saya Sarul Kumis dari RNA Belku. Nah, senang banget di kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Sebelumnya gimana nih kabar semua sahabat Ira Belko dimanapun berada? Semoga dalam kondisi sehat pastinya om ya. Nah, spesial banget untuk video kali ini yaitu sesuai requestan dari semua sahabat Ira Belko, khususnya pengguna dari Ekuar G3 ini ya. Itu gimana sih ataupun bisa atau tidaknya Ekuar G3 popor kayu atau yang klasik dirubah ataupun diupgrade ke unit taktikal ya, seperti yang di sini. Nah, dan jawabannya bisa gitu ya buat semua sahabat Ira Belko, baik pengguna Ekuar G3 taktikal dari 2018, 2019 atau yang terbaru gitu om ya. Karena untuk yang Ekuar G3 ini kita masih produksi. Dan kita nanti bakal ulas juga yaitu dari spare part Ekuar G3 dan Ekuar G3 taktikal. Nah, tunggu keseruan ataupun video selanjutnya setelah video tayangan yang berikut ini. Nah, oke, di sini sudah saya siapkan pastinya yaitu dari unit Ekuar G3 klasik ataupun yang popor kayu dan juga unit Ekuar G3 taktikal di chamber merah om ya, seperti ini. Dan pastinya itu dari spare part taktikal yang penpek ke Ekuar G3 ini. Nah, untuk yang spare part Ekuar G3 taktikal ini yaitu produksinya bukan sebenarnya bukan kali ini gitu om ya. Sudah lumayan lama juga, tapi baru kami publikasikan karena lumayan banyak juga yang menanyakan yaitu part taktikal dari Ekuar G3 ini apakah masih ready atau belum. Dan jawabannya masih ready seperti itu om ya. Karena Ekuar G3 klasik ini kita masih produksi di 2023 ini. Dan masih banyak juga pengguna yang masih awam sama seperti saya, itu yang menggunakan dari Ekuar G3 yang popor kayu, yang ingin upgrade ataupun ganti ke unit taktikal, bisa jawabannya. Dan kami menyediakan juga untuk part taktikal yang PNP ke Ekuar G3 taktikal ataupun Ekuar G3 yang klasik seperti itu om ya. Karena untuk kisaran harganya dari Ekuar G3 popor kayu dan Ekuar G3 taktikal ini berbeda di 1 juta rupiah untuk unit barunya gitu om ya. Nah, untuk yang Ekuar G3 yang popor kayu itu kita harga barunya bandrol di harga Rp4.700.000 beserta kelengkapan dan bonusnya. Untuk yang Ekuar G3 taktikal ini kita bandrol di Rp5.700.000 beserta kelengkapan dan bonusnya. Jadi berbeda di Rp1.000.000 seperti itu ya. Tapi buat sahabat Ira Belko yang sudah punya unit Ekuar G3 yang popor kayu ataupun yang klasik, yang ingin upgrade cuma modal di Rp1.250.000, unit om bisa menjadi unit taktikal dengan membeli part taktikal Ekuar G3 ini.
Nah, tanpa berulang lama-lama, langsung aja kita unboxing partnya apa saja sih, ataupun kelengkapannya apa saja yang bakal diterima oleh sahabat Irabelco semuanya. Saksikan terus videonya. Oke, langsung aja kita unboxing, yaitu dari part taktikal yang PNP ke Equar G3. Nah, kurang lebih yang bakal diterima oleh semua sahabat Irabelco seperti ini untuk packagingnya. Dan langsung kita buka aja, yaitu untuk kelengkapannya apa aja sih yang didapat. Oke, langsung kita buka. Nah, pertama yaitu, nah ini untuk dalamannya om ya, atau yang kelengkapan yang didapat oleh sahabat Irabelco semuanya. Itu salah satunya dari popor belakang taktikal yang bisa di-adjust maju mundur seperti ini. Nah, tinggal diklik yang bagian sini saja. Bisa langsung di-adjust maju mundur seperti ini, beserta cincin pengikatnya om ya, seperti ini. Nah, ini sudah mendapatkan. Nah, selain dari popor belakang, yaitu ada juga dari adaptor popor belakang ke setelan hammer seperti ini om ya. Ini sudah mendapatkan juga. Selanjutnya ada juga dari trigger set dan hand grip Equar G3 taktikal beserta housing taktikalnya seperti ini. Ini satu set yang bisa didapat oleh sahabat Irabelco semuanya seperti ini. Nah, selain dari hand grip dan housing taktikal Equar G3, ada juga yaitu dari hand grip depan beserta mounting rail untuk bipod ataupun untuk hand grip bagian depan seperti ini, beserta baut-baut L-nya seperti ini om ya. Nah, jadi yang didapat untuk dari Equar taktikal ini ataupun spare part Equar G3 itu salah satunya dari popor belakang bisa di-adjust maju mundur. Selanjutnya ada juga dari hand grip dan housing taktikal Equar G3 plus trigger set, dan pastinya hand grip depan dan rail mounting bipod ataupun mounting bagian depan seperti ini om ya, ataupun hand grip bagian depan. Nah, di sini sudah saya siapkan juga, yaitu yang sudah terpasang dari part taktikal ke unit Equar G3 kurang lebih seperti ini. Itu salah satunya dari popor belakang taktikal yang bisa di-adjust maju mundur seperti ini. Nah, untuk adaptor ataupun cincin bagian popor belakang kurang lebih terpasang di bagian sini om ya, seperti ini. Dan selanjutnya ada juga dari housing trigger beserta hand grip taktikal. Dan untuk yang rail mounting dipasangkan di cincin bagian depan beserta hand grip depannya seperti ini om ya. Jadi kondisi yang sudah terpasang jadi kurang lebih seperti ini. Dan buat sahabat Irabelco, untuk yang part taktikal khususnya yang PNP ke Equar G3 taktikal ini kita bandrol di harga Rp1.250.000. Itu sudah bisa mendapatkan dari popor belakang taktikal yang bisa di-adjust maju mundur seperti ini. Selanjutnya ada juga dari housing trigger set taktikal beserta kelengkapan lainnya seperti itu yang sudah bisa didapatkan oleh sahabat Irabelco pastinya. Nah, pemesanan bisa langsung di WhatsApp admin, yaitu di 0812-8747-4717. Ataupun bisa juga melalui marketplace kami, Tokopedia, irnabel.co, maupun di toko Shopee kita, yaitu di irnabel.co juga. Dan buat sahabat Irabelco yang belum punya unit dari Equar G3 klasik ataupun yang taktikal, kami masih menyediakan juga yaitu dari Equar G3 yang klasik ataupun yang standar, popor kayu dan unit Equar G3 taktikal. Itu untuk harganya kita bandrol di Rp4.700.000 untuk yang popor kayu, dan yang Equar G3 taktikal di Rp5.700.000 beserta kelengkapan dan bonusnya pastinya. Dan buat sahabat Irabelco yang khususnya dari Pulau Sumatera, Jawa dan Bali, ada promo juga di bulan Mei ini, yaitu ada subsidi ongkir sebesar Rp200.000. Makanya jangan sampai kehabisan promonya, dan unitnya sangat terbatas di bulan Mei ini. Dan pemesanan balik lagi nanti bisa langsung di WhatsApp admin saja ataupun melalui marketplace kami. Nah, selain dari Equar G3 yang popor kayu dan Equar G3 taktikal ini,
ada kabar gembira juga khususnya buah sahabat Ira Belko yang sudah inden, yaitu dari unit Ekor One Reborn. Nah, Ekor One Reborn ini estimasi di bulan Mei ini selesai ataupun rampung untuk pengerjaannya dan siap kirim yang sudah inden pastinya Om ya. Dan buat sahabat Ira Belko yang belum inden ataupun pemesanan dari Ekor One Reborn ini, buruan dipesan karena untuk stoknya terbatas dan di bulan Mei ini estimasi 2-3 mingguan saja selesai pastinya Om ya. Atau di bulan Mei ini kita ready stok untuk yang Ekor One Reborn. Nah, untuk Ekor One Reborn harganya berapa sih? Itu harganya pastinya masih promo, yaitu kita bandrol di harga Rp3.850.000 beserta kelengkapan dan bonusnya pastinya Om ya. Untuk inden nanti bisa langsung konsultasi melalui WhatsApp admin yang tertera di bawah, yaitu di 0812-8747-4717 ataupun bisa juga konsultasi melalui di chat marketplace, yaitu di Tokopedia irnabel.co maupun di Shopee kami irnabel.co juga. Untuk Ekor G3 yang popor kayu, yaitu yang tersedia, yang bisa dipesan untuk popornya model di popor standar plus setelan pipi seperti yang depan saya ini, dan untuk chambernya warna merah, baik dari Ekor G3 popor kayu ataupun yang taktikal yang tersedia di chamber merah seperti itu Om ya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Saru Kumis, pamit undur diri. Kita majukan Indonesia dengan produk lokal. Jatuh cinta dengan produk lokal bersama Ira Belko. Salam sukses, salam satu waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.